Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di SD Negeri Cikurut ini luar biasa bagus, didukung oleh anak-anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, meriah. Apalagi tadi ada dikenalkan tentang marhaban, ya anak-anak antusias ya, senang sekali melihat anak-anaknya semangat dan senang ada kegiatan marhaban. Sangat menarik sekali ya. Jadi artinya melaksanakan acara Maulid Nabi ini ya, ya dipandai oleh rekan-rekan anak-anak kita ya. Ya, meriah sekali ini tentang artinya Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu aja deh. Tanggapan Kak Dio tentang perayaan Maulid Nabi yang diadakan di Cikurut ini sangat luar biasa, sangat mengedukasi anak-anak, tradisi-tradisi yang ada di daerah, dan tentunya menambahkan nilai-nilai keagamaan dengan memperingati hari besar Islam ini gitu. Sangat luar biasa deh, karena tidak semua sekolah, tidak semua panitia pelaksana teringat atau terpikirkan untuk mengadakan acara Maulid Nabi yang seperti sekarang ini, seperti diawali dengan zikir marhaban tadi, dan tentunya tadi juga kakak sendiri sebagai pendongeng menyampaikan nilai-nilai apa sih akhlak Rasulullah ya, untuk ditauladan melalui dongeng kayak gitu. Itu sangat luar biasa. Terus pesannya semoga anak-anak semakin semangat dan belajar dengan senang tanpa paksaan ya. Tentunya teman-teman anak-anak SDN Cikerut bisa mencontoh sifat-sifat yang diturunkan oleh Rasulullah. Amin. Okay. Baik, perkenalkan pertama-tama, perkenalkan nama saya Nela Gustiana, saya perwakilan dari paguyuban sekolah atau perwakilan dari salah satu wali murid. Tanggapannya tentang acara Maulid Nabi di SD Cikurut, Masya Allah luar biasa, alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar semuanya. Anak-anak pun mendapatkan edukasi, bukan edukasi, mendapatkan pembelajaran yang amat baik ya dari pendongeng kita Pak Kak Giovanni hari ini, yang menurut saya itu kayaknya lebih masuk materinya kepada anak-anak karena dengan metode mendongeng. Jadi untuk merayakan acara Maulid ini di SD Cikurut luar biasa, tahun ini malah lebih baik lagi dari tahun kemarin menurut saya seperti itu. Pesan dan kesannya, mungkin kalau pesannya semoga di tahun berikutnya kegiatan seperti ini terus diadakan untuk memperingati hari Maulid Nabi, mungkin lebih baik lagi ke depannya. Kesannya semoga acara ini melekat di hati anak-anak dengan cara pendongeng, dengan cara ada pengisi acaranya dari pendongeng, melekat di hati anak-anak, dan semoga di tahun-tahun berikutnya lebih baik lagi. Ya, senang karena ada acara kayak gini, ada pendongeng yang menceritakan
tentang kejujuran itu seru banget sih kalau dilihat sih. Ya. Dua. Apa kesan dan pesan Bayu mengenai kegiatan acara maulid di SDN Cikelut? Kesan saya senang karena SD Cikelut bisa mengadakan acara seperti ini. Pesan saya semoga kedepannya SDN Cikelut masih bisa mengadakan acara seperti ini yang lebih meriah atau lebih seru lagi ya kedepannya. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry, it's DJ.